teman-teman. Balik lagi bersama saya Sabang Inui, si mantul mata betul. Oke teman, di video ini saya akan bahas apa sih bahan yang bisa dimasak dengan kode Minecraft part 2. Pansuman ini saya akan bahas semuanya, ada apa sih bahan yang bisa dimasak di Minecraft. Nah, di sini akan bahas, karena kemarin kan saya sudah membahas di part 1 man. Lanjut di part 2 man. Oke teman, semua langsung mulai ya. Let's go, my friend. Hasilnya udah saya kumpulkan man, lihat. Nah ini kan sebelum man, jadi man yang beberapa ini ya, yang ini gak perlu kan kuli man, ya ini gak perlu tiru ya, cuma ini gak perlu tiru man. Jadi yang tiru ini cuma ada 3 man. Nah kalian tiru ini aja, kalian tiru ini, nah ya, kalian tiru ini aja, karena yang lain gak perlu tiru man, karena soalnya ya jadi jadi masak kalian tiru man, soalnya man kalau teman tiru dan kalian buat armor, oke okay, salah kalian buat armor dan kan kalian coba di sini man satu purple, jadi gak perlu disubah man kalau soalnya itu bisa bikin kalian rugi man kalau soalnya. Nah misalnya kalian punya armor kan ya, punya armor besi dan kalian masak di tongkuk man, ujung-ujung kalian bakar rugi man kalau soalnya. Nah lihat sini, nah ini man lihat, nah kalian semua nih man, jadi man kalau kita masak armor tadi man bakal beli nugget man, jadi jangan ditolong ya. Nah semua ini gak perlu ditiru, cuma yang ini ditolong ya, ini ditiru, nah ini ditiru, nah oke okay. Dan ini hal yang menarik ya, jadi kalau belah tiru yang lain ya, tapi yang nugget 30 tiru ya. Nah lihat ini sudah, dan ini sebelum man, jangan ditiru ya mu ya. Nah yang ini ditiru, tapi yang ditiru cuma ini ya man ya, cuma gini ini ya, ini ditiru. Nah, lihat man ya, yang ini sebelum man, ini sebelum, nah tertolongu, nah ini sebelum, ini sebelum ya, dan ini sudah melihat refresh, lihat man, inilah sangat bagus melihat man, oh my god sangat mantap ya, nice. Oke teman, langsung kita ambil, kita ambil. Nah, lihat man, lihat bentuknya banyak, ini ungu banyak, lihat, wih ini sangat bagus man, lihat kayak aja sini. Nah oke okay. Ini mantap ya, oke okay. Nice, lihat man, mantap man ya. Inilah sebuah semangat kalkulasi ya. Ini lagi sebuah sini. Ini aku sih gak ngerti ini ya. Ini aku ngerti. Maksudnya apa? Mungkin gini ya mungkin. Nah oke. Okay. Nah oke okay, kita begini aja. Widih mantap kan? Mantap melihat kan? Wih mantap ya. Oke okay, dilihat lagi sini. Oke okay, ini kebalik teman, ini kebalik. Nah oke okay, sip. Kita buat ini lagi. Nice. Kita buat. Oke, satu langkah lagi. Wih, kelihatan kelihatan. Oh my god, sangatlah mantul. Oke teman, di perjuangan ini yang gak tiru cuma 3 ya. Jangan jadi gak tiru, karena yang lain gak boleh tiru ya. Karena soalnya ya masakan tiru ya. Jadi man, yang tiru cuma 3 ya. Nah ini, ya ini gak tiru ya. Karena soalnya ini bagus dalam survival ya. Nah jadi man, ini man, ini lah, ini udah kalau teman buatnya ini ya. Nah lihat, nah ini kan nah terkota ungu, terkota magenta dan terkota merah muda melihat atau pink. Nah ini hasilnya mana ungu, ini magenta dan ini pink mana ya. Lihat mana serta bagus ya, jadi bisa gunakannya untuk survival yang sangat mantap ya teman. Di part 2 ini yang kalian tiru cuma 3 ya, ya yang ini, nah ini dan ini ya, karena lihat man yang lain tuh bakal di nugget teman, jadi jangan ditiru ya. Oke okay. Nah kita tiru ya, nah, ini terlihat, ini terlihat man ya, ini kan biasa, semua biasa.
sa sudanyo stack baka di nugget pwede di lang itulo mo yan yan. Nah jadi yang itulo cuma 3 mo nya kris 3 ini dan ini mo ya kumansuman sa pais niya dyan mungkin sudah banget man kalau ada kata salah ada kata kasar ada kata yang lain ya atau ada salah penyampaian atau salah yang lainnya mohon maaf ya kalau siap pernah salah dan ya kalau siap punya kesalahan dalam ini tulis aja komentar ya kalau mungkin saya gak sadar semacamnya oke sudah banget man kalau misalnya kalau saya yang serius sudah banget man kalau sekali part 2 ini yang terambil cuma ada 3 mana terambil sudah part ada 3 ya tidak bisa ditiru cuma yang lain ini nggak perlu tiru makanya soalnya ya bakal dari nggak perlu ya makanya yang ini nggak perlu jadi yang perlu cuma 3 ini ya hanya ini doang konsuman terima kasih sudah pilih channelku terima kasih ya. Kode yang main itu yang bukan saya dalam bahas ada banyak apa sih bahaya yang bisa dimasang di tengkol di Minecraft Far 2 oke mana tenang aja kan ini cuma sampai 5 per aja cuma sampai 5 per doang jadi kalian tinggal aja man kenang biar kira-kira di bulan Juli saya bakal membahas cara membuat pabrik pupuk di Minecraft ya tenang aja man ya sampai selesai membuat pabrik saya bakal membuat bahas yang lain ya oke mungkin bahas yang hasil eksperimenku yang lain ya nah itu ya man kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, kalau sudah di download, subscribe, atau bonusnya, lihat video besok, kalau suka dengan video ini, kalau di stream, mereka tahu, ada berapa sih bahaya yang bisa dimasak di tongko di Minecraft, part 2, konsuman, tetapkan teman-teman juga, sudah banyak warna pada stream favor, dan juga di stream sabi, itu konsuman, sedokan teman-teman baik, sudah sangat cepat, teman-teman bakal mengamin, konsuman, please 40, man, please 10, titik temanku, please 10, please 10, man, dia pun juga bantu, subscribe, teman-teman tempat kesempatan sebuah lebih sakrit lebih sakrit teman-teman ku lebih sakrit teman teman-teman semoga teman-teman boleh segini apa bisa saya menerima menerima oke teman so this you guys dadah.